Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Balik lagi di channel Edi Gunanda. Di samping kiri Edi ada satu unit mobil Suzuki New Baleno hatchback tahun 2024 nih guys. Kebetulan warnanya warna biru nih, biru dongker, biru Batman guys ya. Wow. Suzuki Baleno ini dibanderol dengan harga 284 juta 300 ribu rupiah untuk harga on road Jakarta. Diskonnya itu mencapai 30 juta rupiah. Jadi teman-teman bayar itu sekitar di 254 juta dapat Suzuki Baleno loh. Wow, menarik banget ya. Nah, pada video ini dia akan buatkan sebuah video tentang review singkat apa aja sih yang dimiliki Suzuki Baleno hatchback tahun 2024 ini. Simak terus video di berikut ini, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar videonya bermanfaat. Suzuki Baleno hatchback tahun 2024 warna biru ya. Yang dimiliki sama Suzuki Baleno hatchback ini, pertama tapak depannya yang super duper keren, kece banget guys. Kenapa aku bilang kece banget? Tampilan depannya itu loh, sporty iya, gagah juga iya. Kenapa sporty? Sporty, teman-teman bisa lihat bagian headlampnya. Headlampnya ini menggunakan headlamp LED guys ya, proyektor pula, terus dilengkapi dengan lampu DRL yang 3 point signature di 3 buah titik. Oh, keren banget sih. Turun ke bagian bawah yang bikin sporty lagi ada list chrome di bagian bawah, dan lampu fog lampnya ini menggunakan lampu fog lamp LED guys ya. Nah, selain itu Suzuki Baleno ini udah dilengkapi juga dengan kamera 360 atau kamera 360 ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kameranya tuh di depan. Wow. Jadi semakin mewah, semakin elegan nih Suzuki Baleno. Dan selain itu juga jadi semakin aman kalau misalnya kita lagi parkir, kita tahu nih benda-benda yang udah dekat sama mobil. Jadi kita terhindar dari namanya kesenggol atau baret ini segala macam. Jadi kesenggol terhindar dari itu semua guys. Jadi makin oke banget nih Suzuki Baleno ya. Lengkapi dengan kamera 360. Terus untuk lampu headlampnya ini udah auto headlight juga ya. Jadi saat kekurangan pencahayaan dia otomatis menyala untuk headlampnya. Tinggal tuasnya itu taruh di auto aja. Ini kan ada tuasnya nih. Ini tuasnya taruh di auto kayak gini. Di posisi auto, guys. Wow, keren banget ya. Oke, bagian samping Suzuki Baleno ini udah dilengkapi dengan ring. Oke banget sih. Mobil hatchback, sedan, ceper, tapi peleknya pakai pelek ring 16 ya. Wow. Ring 16 dan ketebalannya juga gak tebal banget, cuman tebalnya 55 lagi ya. 19555 ring 16. Tipis banget nih bannya, terus terang. Ketimbang dengan Suzuki SL7 ada yang 65 malah. Ini malah 55. Tipis bener. Ringnya 16. Bannya bahkan menggunakan ban Goodyear. Oke banget nih bannya. Garansinya luar biasa nih. Rimnya rem cakram, bautnya baut 4 ya. Jadi kalau misalnya mau modif-modif, ring 17 masih oke banget ya. Bahkan 18 masih masuk sih Suzuki Baleno ini ya. Oke banget ya. Terus kalau teman-teman lihat di bagian samping sini, teman-teman akan melihat list chrome pada bagian bawah kacanya. Wow, makin mewah lagi ya. Terus dilengkapi juga dengan keyless entry ya. Dan door handle-nya chrome di bagian sini. Wow, oke banget. Nah, bagian belakang yang bikin aku suka banget sama bagian belakang itu ada pada bagian belakangnya. Montok banget di Suzuki Baleno. Beran serius, montok banget, apalagi lukukan bodinya dari atas terus turun ke bawah, terus melengkung lagi ke kanan, ke kiri ya, terus baru turun ke bawah. Jadi bener-bener semok banget sih asli ya. Apalagi Suzuki Baleno ini ada kayak spoiler gitu deh di bagian sini. Padahal ini bukan spoiler ya, ini cuman garnish chrome aja untuk kamera 360 ini guys. Oke banget ya. Nah, untuk bagian belakang dia udah nggak ada body kit, cuman dia sekarang itu warnanya sewarna body semua ya, bemper sewarna body, bodinya juga semuanya sewarna body. Bagian samping juga nggak ada body kit, dan tambah lagi jadi makin sporty guys ya. Oke, next kita lihat bagian dalam nih. Nah, bagian dalam yang paling aku suka Suzuki Baleno ini, dia udah menggunakan head unit Android Auto guys. Wow, coba kita nyalain. Biasanya ada welcome ya. Head unitnya Android Auto ya.
Terus dia udah dilengkapi dengan fitur ini, fitur-fitur yang dinanti-nanti sama orang-orang ya guys. Ada cruise controlnya nih. Wow. Kamera 360. Kurang apa lagi coba Suzuki Baleno ini. Kalau aku sih langsung beli aja ya. Terus yang paling fenomenal, dia dilengkapi dengan head-up display. Starting. Oke banget sih guys ini Suzuki Baleno nih. Gak nyesel sih kalau aku langsung beli sih ini Suzuki Baleno. Untungnya aja aku udah punya Suzuki SL7, jadi nggak ada kepikiran beli Baleno. Tapi kalau aku belum punya mobil nih, aku langsung beli nih Suzuki Baleno. Serius deh guys, serius deh, keren banget asli. Terus di bagian head unitnya apa, MID-nya mewah bener, hitam putih sih warnanya, mewah banget juga. Dan banyak banget display item-item kayak torsi dan power, semuanya ada di bagian sini. Jam dan ini rear motion, torsi dan power, akselerasi, dan rata-rata konsumsi bahan bakar. Wah, head unitnya udah mewah, ditambah head up display, ditambah lagi matic-nya konvensional, dan ditambah lagi joknya guys. Wow, joknya ini benar-benar lekukannya sporty banget ya. Walaupun joknya belum kulit, tapi ini benar-benar sporty banget ya, lekukan-lekukannya oke banget guys. Wow, oke banget sih. Jadi kalau teman-teman mau beli mobil ini, langsung aja kontak Edi ya di nomor 0813-1879-5985. Itu terhubung dengan WhatsApp juga. Edi siap melayani pilihan mobil area Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Serang, Karawang. Akhir kata dari guys, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke banget sih Suzuki Baleno ini. Langsung bungkus guys. Nomornya ada di running layar dan ada di deskripsi nomor handphone Edi Guranda. Terima kasih.